Seusai Emeril Khan Mumtaz alias Eril dikuburkan, Ridwan Kamil peserta keluarga izin melanjutkan kehidupan mereka. Terbaru Ridwan Kamil memberi pesan untuk anak bungsunya Arkana Aidan Misbach. Gubernur Jawa Barat itu berpesan agar Arkana dapat meneruskan semangat Eril. Melalui unggahan terbarunya di Instagram, Ridwan Kamil memberikan pesan untuk Arka. Postingan tersebut berisikan video kumpulan foto Ridwan Kamil bersama Arka dan Atalia Praratya. Diduga foto tersebut diambil seusai keluarga bertakziah ke makam Eril. Pasalnya, keluarga ini kompak memakai pakaian serba hitam. Kemudian terabadikan momen mereka sedang melihat sebuah fondasi bangunan yang akan dibangun Masjid Al-Mumtaz. Diketahui masjid ini akan berada di sanding makam Eril yang berlokasi di Cimaung, Kabupaten Bandung. Melalui kolom caption, Ridwan Kamil menyampaikan pesannya untuk sang anak bungsu. Ridwan Kamil berharap Arka dapat meneruskan semangat Eril, yakni membangun dunia lebih baik dan lebih mulia. Dalam pesan tersebut, Ridwan Kamil juga berjanji akan mendidik dan mencintai Arka seperti halnya Eril. Di akhir tulisan itu, Ridwan Kamil mengajak Arka memulai kehidupan baru dengan menyelesaikan pembangunan Masjid Al-Mumtaz. Tak lupa ayah Eril itu juga memberikan semangat untuk putra bungsunya. Seperti yang diketahui, Arkana merupakan anak angkat dari Ridwan Kamil dan Atalia Praratya. Arka diadopsi oleh keluarga Ridwan Kamil pada 23 Juli 2020 bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun WOW Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!